Assalamualaikum, selamat datang ke saluran Ajar Pendidikan di luar buku teks. Dia jadi lagi. Setiap sebulan sekali mesti ada satu masalah internet yang viral, yang buat orang bergaduh dan yang mencetuskan peperangan warga maya. Jadi baru-baru ini jadi lagi ada satu masalah matematik yang viral. Tapi kali ini dia viral sebab dia dikemukakan oleh seorang saintis PhD, dan orang banyak bergaduh sebab katanya saintis PhD ni yang salah. Jom kita tengok apa masalah matematik tersebut. Jadi masalahnya nampak macam sangat ringkas, iaitu selesaikan persamaan 230 tolak 220 darab 0.5. Jadi untuk selesaikan masalah ini, apa cara yang salah? Cara yang salah adalah apabila kita cuba selesaikannya daripada kiri ke kanan macam biasa, iaitu apabila kita tolak 230 dengan 220, kita dapat 10. Kita darab dengan 0.5, maksudnya bahagi dengan 2, maka kita akan dapat jawapannya 5. Jadi ini sepatutnya cara yang salah. Cara yang betul macam mana? Cara yang betul adalah apabila kita menggunakan sistem board mass, iaitu kita darab dulu baru kita tolak. Jadi bila kita darab 220 darab dengan 0.5, dia jadi 220 bahagi 2 bersamaan dengan 110. Maka 230 tolak dengan 110, kita akan dapat jawapan yang betul sepatutnya adalah 120. Maka masalah ini jadi viral apabila saintis PhD tersebut mengatakan bahawa jawapannya adalah 5. Ya, betul. Jadi pertama sekali soalan yang kita kena tanya adalah, betul ke saintis PhD? Dan bila saya buat semakan, ya memang betul. Dia adalah seorang saintis PhD di sebuah universiti terkemuka antarabangsa. Jadi kalau macam tu, boleh jadi sebenarnya kitalah yang salah, dia lah yang betul. Antara saya dengan dia saintis PhD, agak-agak kita nak percaya yang mana satu. Dan isu ini mencetuskanlah perdebatan dalam kalangan warga maya apabila diorang kata PhD bukanlah penentu kebenaran. Ya, memang betul, tapi malangnya kali ini saintis PhD tersebut sememangnya betul. Sama juga dengan kita, sebab kita pun betul juga. Sebab jawapan yang diberikan 5 bukanlah 5 sebenarnya, bukanlah 5 menjerit. 5! Jawapannya adalah 5 faktorial. Tanda seru tersebut membawa definisi faktorial, iaitu apabila kita mendaratkan semua nombor bulat sehinggalah nombor tersebut. Jadi 5 faktorial sebenarnya adalah 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 bersamaan dengan 120. Jadi samalah dengan jawapan kita. Jadi berbeza dengan masalah-masalah matematik viral yang biasa, masalah kali ini bagi kita dua pengajaran penting. Yang pertama sekali, bahasa matematik dan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebenarnya adalah sangat-sangat berbeza. Kita tak boleh baca bahasa matematik macam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Contohnya simbol tanda seru dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sangat-sangat berbeza maknanya berbanding dengan simbol tanda seru dalam bahasa matematik. Konvensinya berbeza. Dan itulah sebabnya kenapa PPSMI belajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris tak sepatutnya dibuat, dan bila dah pernah dibuat pun dia gagal dan tak menjadi. Sebab apabila murid-murid kena belajar bahasa Inggeris yang konvensi bahasanya sangat-sangat berbeza dengan bahasa matematik, maka akhirnya dua-dua tak dapat bahasa Inggeris, tak faham bahasa matematik, tak faham, dan akhirnya berkecamuklah sistem pendidikan negara kita suatu masa dulu. Dan pengajaran yang kedua adalah, bukan senangnya kita nak buat orang bercakap tentang matematik. Jadi apa yang saintis PhD tu nak buat sebenarnya bukanlah nak tunjuk pandai. Walaupun ada setengah kita yang rasa macam dia cuba nak tunjuk pandai. Tapi apa yang dia mahukan sebenarnya adalah mencetuskan perbualan ilmu matematik di luar kelas dan di luar buku teks. Maka itulah video ringkas kali ini. Kalau anda suka, tekan like, jangan lupa untuk share dan subscribe. Dan jumpa lagi dalam video Ajar yang akan datang. Assalamualaikum.